Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau buat ini singkong goreng bumbu kuning ya. Jadi ini ada bawang putih, bawang merah yang sudah saya blender halus. Kemudian saya kasih sedikit kunyit karena namanya juga bumbu kuning ya. Jadi kita kasih kunyit seperti ini ya. Sekarang ini tadi bumbu kuningnya kita masukkan ke sini. Terus kita kasih kaldu jamur, ayam, terus garam. Kita aduk. Nah setelah itu ini singkongnya kita masukkan ke sini. Masuklah kalian semua dengan hati-hati ya. Kita aduk. Ini kita kasih tepung maizena. Kita aduk lagi. Ini supaya garing ya. Kasih tepung maizena. Wow, ini harum sekali ya, teman-teman. Kita kasih lagi. Ya. 3 sendok makan. Kita aduk rata seperti ini. Jadi tadi ini singkongnya sudah direbus ya, terus diiris-iris tipis. Nah ini kita goreng ubinya. Di api yang sudah panas. Ini penggorengan yang kedua kalinya. Terus ini yang sudah digoreng. Jadi deh ini ubi goreng crispy bumbu kuning. Sekarang kita akan makan sama Kakak Tanja. Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita akan coba ini tadi yang kita buat singkong crispy bumbu kuning. Ini dia. Wow, enak sekali ini. Kita fokus. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocol saus tomat. Enak. Kayak kentang. Enak sekali. Jadi tadi ini ubinya direbus dulu. Tadi saya rebus pakai irisan bawang putih, terus kasih garam sedikit. Jadi sekarang itu
Ini ubinya, bawang putih sama bawang merahnya itu terasa sekali dan meresap ke dalam ubinya. Jadi kalau punya ubi di rumah terus tidak tahu mau dibuat apa, coba bikin resep seperti ini. Enak? Enak sekali. Kentang goreng lewat. Masa lewat? Maksudnya itu lebih enak ini daripada kentang goreng. Kan? Maaf ya teman-teman, videonya agak ribut karena hujan. Asinnya pas. Terus bumbu-bumbunya tadi itu, bawang putih, bawang merah yang dihaluskan tadi itu meresap ke dalam ubinya. Jadi seperti kita tidak makan ubi goreng, ini kayak lebih enak daripada kentang. Perut enak. Punya-punya di mulut dan lembut, tidak ke kelas. Enak sekali. Wow. Gak akan gak suka. Nah, sampai di situ dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.